Ya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Jami'il musannifil kutub alladhi alamnaha wa ta'allamnaha. Khususan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Sayyid Alwi bin Muhammad al-Maliki, jami'il ustadzina ustadzina wa masyayikhina bi amdil karim imarzuki da'man bi ma'ruz alhamdulillah alayna min barakatihim wa karamatihim wa amidana bi asrarihim al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahimni maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallahi anamta 'alaihim wa lil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bab Jum'ah, hadis yang berapa? 'Sesaat niku nggih waktu yang sebentar, tidak harus satu jam nggih dalam pengertian niki. La yuwafiquha kang ora nocoki ing saat, kang ora nocoki, ora ngepasi ing saat, sapa abdun kawula muslimun kang Islam. La wa huwa khali utawi rajul, wa huwa utawi rajul iku qaimun wong kang ngadeg, yusalli khali sholat sapa rajul, yas'alu khali nyuwun khali meminta sapa rajul, Allah ing Gusti Allah azza wa jalla, syai'an ing suwici-wici, illa a'tahu angin paring sapa Allah ing syai'an, iyahu ing rajul, iyahu ing rajul. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat yang lain, di muslimin kedua Imam Muslim, wahya utawi redaksi wahya, maknane wahya utawi sa'atun, iku sa'atun masa, waktu yang sebentar, khafifatun kang cepet,
Khafifatun kang cepet. Khafifatun kang cepet. Hadis 57 an Abi Burdah an Abihi radhiyallahu an. Qala dawu sapa Abi Burdah. Qala dawu sapa Abi Burdah. Ya Allah, an Abi qala dawu sapa Abihi. Sami'tu mendengarkan sapa ingsun. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khalid dawuh sapa kanjeng Nabi dawunahia ya utawi saatun saatun la yuwafiqu abdun ikumma waktu baina ayyajlisa antarane yen to lunggu sebuah imamu imam sebuah imamu imam ila antukdo tumeko maring yento den rampungaki diselesaikan apa as-salatu salat jum'ah rawahu ngriwayatake ing hadis sapa muslimun warajjakhalan ngunggulake sapa ad-Daruqutni imam Daruqutni annaha satamani hadis lafat niku ya mabaina iku min kauli Abi Burdah saking dawuhe Abu Burdah wa fi hadisin lan iku ing dawuhe lan iku ing dalam hadis wa fi hadisi Abdullah lan iku ing dalam hadisi Abdullah bin Salam inda Ibni Majah wa Jabir inda Abi Dawud wan Nasa'i annaha sa'tamani sa'ah ikumma waktu baina sholatil asri antarani sholat asar wa ghurubis syamsi lan terbenamnya matahari waqad ukhtulifa lan teman-teman den persulayaake terjadi perbedaan pendapat apa fiha ing dalam sa'ah ala aksaro ingatasi pendapat ingatasi perkara kang luweh akeh min arba'ina dibandingkan 40 apa ni kaulan kauli amlaituha kang maca ake sapa ingsun ing arba'ina kaulan fi syarhil Bukhari ing dalam syarahe kitab Bukhari. Di dalam tiga hadis niki intine pun dipun jelasaken bahwa pada hari Jumat itu ada sa'ah, ada waktu yang sebentar. Barang siapa yang berdoa ngepasi dengan waktu itu, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Di hadis berikutnya an Abi Burdah di riwayat ini dijelaskan bahwa waktu yang mustajabah itu adalah waktu antarane ketika imam duduk di khutbah sampai sholat Jumat itu selesai. Tetapi redaksi ini masih dipertentangkan. Ada yang mengatakan bahwa ucapan ini ya ma baina ayyajlisa ini adalah ucapannya Abi Burdah. Jadi bukan ucapan Rasulullah. Sebagian ahli hadis mengatakan, sebagian mengatakan ini ucapan Rasulullah. Dalam hadis dari riwayat Abdullah bin Salam dari dua riwayat baik dari jalur Ibnu Majah jalur Abi Dawud dan Nasa'i tiga itu dikatakan annaha baina sholatil asri wa ghurubis syamsi bahwa waktu mustajabah yang sebentar di dalam hari Jumat itu adalah antara sholat asar dengan sholat dengan terbenamnya matahari.
Nah, pada poin ini dengan menggabungkan beberapa hadis, ternyata mengenai waktu mustajabah yang ada pada hari Jumat, pada hari Jumat apa malam Jumat, para ulama disebutkan di dalam syarah kitab Bukhari sampai ada lebih dari 40 pendapat. Yang intinya memang waktu mustajabah di hari Jumat itu dirahasiakan. Lapa kok dirahasiakan? Supaya orang itu ihtimam memperhatikan tentang waktu-waktu yang ada di malam Jum'ah dan siang Jum'ah. Nah, yang paling enak ngoten, ibaratnya suatu perkara yang sangat penting, memang terkadang dibuat mubham. Biar orang itu lebih memperhatikan sejak awal dan akhir di hari Jum'at, taqarrub ilallah, dan selalu meminta kepada Allah. Kalau memperhatikan seperti itu, potensi terkabulnya itu jauh lebih besar. Jadi nanti dari penggabungan beberapa hadis niku, pada poinnya arahannya akan seperti itu lagi. Jadi niki mulai di hari Jumat, mulai dikatakan Jumat itu matahari terbenam. Malam Jumat kita mulai dengan khotaman. Jadi mulai khotaman. Sobo ngerti di saat-saat itu ada saatun yuwafiku wa abdun istajaballah doa. Kok orang ngepasi secara hadis terus neneh mari isa apa habsyian ya maca selawat nggih dengan membaca selawat tawasul Kanjeng Nabi nggih sapa ngerti juga ngepasi waktu itu terus bengineh tangi misalnya ngoten ya sapa ngerti ngepasi iki golek iwak gedhe ku gampang-gampang angel lho ya nggih sing kecekel sing cilik-cilik terus sing anu gak enak dipangan. Nah, sing gede-gede itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Kudu digrebek rene. Iwa ini kudu digiring mulai awal sampai akhir dan penuh hati-hati. Pagi kita mulai lagi dengan khotaman. Terus-terus ngoten nggih, nganggur-nganggur maca selawat nggih. Mari jemuan. Pas jemuan gunakan juga ketika imam duduk di antara apa khutbah karo sampai selesainya sholat Jumat masih berpotensi waktu mustajabah ditindak dari sisi hadis asar kobernon dungo kati maghrib sopo ngerti hampir maghrib itu dirahasiakan di situ. Nah niku jadi akhirnya arahannya seperti itu dengan berbagai hadis di atas nggih. Pun ngoten intine sing cek makome makom apa arenge mempeng pelajaran nggih pelajarane mempeng sing mulai duwe hajat-hajat gedhe perhatikan ini nggih ada bonus-bonus tertentu waktu-waktu tertentu yang sangat istimewa. Jadikanlah malam Jumat dan hari Jumat waktu yang istimewa. Mari zuhur diajak ziarah nggih saterusé tawasul saterusé nggih dan itu memang dicontohkan nggih lek ningali postingan nika nggih misale keteladanan hari Jumat Mbah Yai niku sejak dari dulu nggih sekitar zaman Mbah Yai Makhrus Mbah Yai Idris saterusé sampai sekarang pengasuhipun Romo Kiai Anwar Mansur nggih keteladanannya adalah berangkat Jumatan itu awal jam 11. Lek terboyo jam 11, 11 istiwa. Tapi anjen munggah jam 12 istiwa. Ngoten lho nggih. Istiwa iku nggih, itu nggih. Pon dadi jam 11 engko kundure setengah loro. Mergo setelah napa? Setelah Jumatan zikir-zikir yang ada niku saterusipun kemudian dilanjutkan di makam bersama-sama para santri
dengan tahlil Lirboyo yang panjang itu, dengan surat Yasinnya, kira-kira kundure jam 1:30, 2. Nah, kita elok didik-didik lah, elok didik-didik. Ya budale, bu 11:30, apa jam 11:15, wis budal. Terus nanti kita lanjutkan ke makam. Tahlilnya standar pasti ya, tak kena dihitung ya. Es paling mulai jam berapa Kang Gozali? Paling jam siji paling gak enak ya toh. Nah, engko sampean terusno dhewe, jika ada potensi-potensi waktu itu digunakan sendiri. Ya, pun ngoten. Itu dicontohkan oleh beliau-beliau seperti itu. Hadis 58 An Jabir. Dan riwayatake saking sahabat Jabir radhiyallahu an. Nggih, jadi jam 11 sampai jam 12 5000 selawat. Selawat Jibril sak jam kan cepet ya. Sallallahu alaihi wasallam. Mulai jam dan itu pasti nadane gak tahu aneh-aneh mbayangi. Cepet sul. Ya to. Oleh 5000 ya to. Sampeyan bayangno dalile wis kakean tapi kari ngamalno ngono ya. Ah dhewe cara teori kuwi sekolah praktik SMK yo STM yo. Wah, jurusan muntir sak terisi tapi jenenge ban lho ora ro. Nyekel pentil lho ora tahu ya to. Wayahe pengamalan nggih, wayahe pengamalan. An Jabir dan riwayatake saking sahabat Jabir radhiyallahu an qala dawu sahabat Jabir madat wis lewat apa as-sunnatu sunnah tindak lampai Kanjeng Nabi anna fi kulli arba'ina sak temeni ikut tetep ing dalam tiap-tiap petang puluh ing dalam tiap-tiap petang puluh fasoidan mongko khalisak pendukur an wong ni anna fi kulli arba'in sak temene iku tetep ing dalam wong 40 fasoidan khalisak pendukur jumatan ono jumatan rawahu ngriwayatake ing hadis sebab darukutni bi isnadin kelawan sanad dhaifin kan apes. Makna ijmaline hadis niki al jum'ah sya'iratun min ajalli sya'iril Islam. Jadi sholat jum'ah, ibadah jum'at sakut bayar nggih, itu adalah salah satu dari syiarnya agama Islam sing paling top nggih. Falihadza la tusalli illa jama'atun. Maka tidak boleh melakukan sholat jum'ah kecuali sekumpulan orang jenenge jamaah. Wala budda miha min khutbataini jenenge jumatan enek khutbah loro isine nasihati memberi arahan nggih. Walam yarid tahdidun fi ta'yini aqalli adadin dan tidak ada batasan pasti tentang ketentuan jumlah paling sedikitnya orang yang mengesahkan Jum'at. Kalau Imam Syafi'i kaul qadimnya 12. Kaul qadim ketika di Irak 12. Kalau ayat wataroku kako ima Kanjeng Nabi khutbah, ada rombongan berontar datang, jamaah buyar, tinggal 12 orang. Kemudian kaul jadid beliau 40 orang. Imam Abu Hanifah 3, imam makmum loro pun cukup, dan hampir banyak sekali riwayat-riwayat tentang itu sampai ada 15 kaul yang disebutkan di dalam apa? Kitab Bajuri. Imam Suyuti 7, masih artinya ketika kita kondisi yang berat. Daerah-daerah yang berat bisa masuk ke situ mergongkolek dijak mbaleni jemuan ya gak gelem. Ayo monggo sholat duhur ya mlayu. Artinya kondisi-kondisi tertentu ketika kondisi berat boleh menggunakan kaul yang lemah. Tapi lek wis kondisi ringan jangan menggunakan kaul-kaul yang lemah. Apa sebabnya?
gampang mati nom. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kok diomongin. Ansamura iki meden-medene. Gak percaya sing gam. Ayo, aku gak ngarani sapa-sapa lah ya. Pokoke lek gawe call sing enteng-enteng gampang mati nom. Paham kan Mas Ali ya? Wa ansamura den riwayatake saking Samura. Aku kepiye diomongi? Apa diweden-wedeni apa piye ngono lho. Kalau pokoknya gak kepepet, gak abot aja gawe call yang ri yang ringan, ya. Gampang mati nom. Ngono to. Tak golek dalile ora ketemu. Jadi tak tertulis di kitab tapi kenyataannya akeh. Ngono lho. Maksudnya ngoten nggih. Ah iki jane apa krana mati dungane kiyaine biyen apa piye aku gak roh ngono lho nggih. Tatabu'ur rukhas itu tidak diperbolehkan nggih. Beragama golek sing enteng-enteng mboten nom. Harus elok sing apa azimah nggih, ketentuan awal. Boleh kalau ada alasan baru turun mengambil ruh rusuh. Ansamura guyune kanggo sale karo aku sing dipikir beda, tapi padha guyune, tapi atine beda. Ansamura ketika dikatakan sepakat ta ya. Ansamura den riwayatake saking Samura bin Jundub radhiyallahu anhuma annan nabiyya satamani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa kanjeng Nabi iku yastaghfiru nyuwunake ngapura sapa kanjeng Nabi lil mukminina maring pira-pira wong mukmin lanang wal mukminat lan wong mukmin wadon kulla jumatin ing dalam tiap-tiap Jum'ah. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Al-Bazzar bi isnadin kelawan sanad layyinin kang apes. Jadi di dalam khutbah nggih di sunatno imam itu mendoakan untuk dirinya, untuk orang-orang mukmin mukminat dan memintakan ampun kepada Allah. Kenapa? Li'annal khutbah mau di'ud-du'a wal istijabah. Karena khutbah itu panggonan dungo. Memang disyaratkan harus ada doa dan di situ adalah maqam mustajabah. Maqam mustajabah. Siapa ngerti maqam mustajabah itu dirahasiakan di dalam khutbah. Podo-podo gak ruwe masalahnya. Memang dirahasiakan. Selanjutnya An Jabir dan riwayat lagi saking sahabat Jabir bin Samurah annan nabiyya sak temani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa kanjeng Nabi ana iku fil khutbati ing dalam khutbah di dalamnya khutbah yaqra'u khalim maca sapa kanjeng Nabi maca ayatin ing pira-pira ayat minal Qur'ani saking Al-Qur'an yuzakiru khali mengingatkan memberi tazkirah khali ngilingake sapa kanjeng Nabi annasa ing menungso rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Abu Dawud wa asluhu lan autabi asali hadis iku fi muslimin. Ini kalau di dalam mazhab Syafi'iyah ya. Karena fil khutbah di dalam khutbah itu harus ada ayatun mufhimatun, harus ada satu ayat yang memberikan kefahaman yang isinya itu bisa nasihat, bisa pitutur, nasihat atau wa'zu. Kalau satu ayat belum mufhimah ya kudu diterusno. Misalnya mek nun mundhok ya ora oleh. Apa yang bisa difaham wong itu ayat-ayat musyabbihat, satu ayat yang mufhim. Masru'iyatul qira'a fil khutbah litadzkirin nas wa haddihim ala fi'lil khairah. Jadi disyariatkan untuk membaca ayat Quran ketika khutbah tujuannya mengingatkan manusia dan mendorong orang-orang yang Jumat untuk melakukan kebaikan. Antariq dan riwayatake saking Tariq bin Syihab anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Iku kala dawa sapa Kanjeng Nabi, al Jum'atu utawi Jum'at iku hakun hak, hak yang wajib, wajibun kang wajib. Fi jama'atin ing dalem sekumpulan orang, illa arba'atan kecuali empat orang, rupane mamlukun budak yang dimiliki, ya budak. Wa imra'atun lan wong wadon, wa sobiyun lan bocah cilik, wa maridun lan orang yang sakit. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Abu Dawud. Waqala lan dawuh, waqala lan dawuh sapa Abu Dawud, lam yasma ora pernah mendengarkan sapa tarikun tarik minan nabi saking Kanjeng Nabi. Wa akhrajahu lan ngetokake ing hadis sapa Al Hakim min riwayati tarikin saking riwayati tarik. Tarik niku al mazkur yang disebutkan, ya Tarik bin Syihab niku, an Abi Musa saking Abi Musa. Jadi semua orang, semua golongan diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat, kecuali ada orang empat nih sampean masuk golongan iki mboten Jumatan, mboten napa-napa. Nomor siji, fasobi, anak kecil. Kenapa dia tidak wajib Jumatan? Lam yasil haddat taklif falam yujab alahil Jum'ah. Krono arek ciliku gerung mukallaf, tuba, shifa. Mungkin sebagian santri-santri Darul Hikmah yang kecil itu belum balik, ya mungkin. Tapi aja kok omongnya gak wajib. Dalam proses pendidikan diajar. Lek sampean wis apa iki? Sobi-sobi dumbo ngene wis gede-gede kabeh ngene iki wis wajib kabeh. Kayane alasan mboten wajib. Jadi iling-ilingan begitu wis jam 11 diteng-teng, dibengak-bengok ngoten nggih. Setengah 12 wis padha budal nggih. Ya wong ngajine wis mbakasiku terus ya ta. Nggih, pun aja sampe turu, sing turu ya tugasnya ketua kamar ya, untuk membangunkan. Nomor dua, orang perempuan. Kenapa orang pertemuan itu mustaghilatun bidariha? Dia sibuk di rumahnya. Dia punya wilayah domestik ya ta. Wilayah yang khusus, tidak sampai wilayah luar negeri, masaan umbah-umbah itu zaman biyen lho ya. Zaman biyen. Lah saiki malah lek wong lanang kate gak patek pokro, gak patek toto wis no omahe Mas kon momong tak golekno. Eh, nyambut gawe karo onlinean iso kalah wong lanang-lanang lek kate riario ya. Nggih. Sing pinter dadi wong lanang iku sing pinter. Kalah karo wong wedok ngisin-ngisini ya ta. Wis kon turu ae Mas omah ngono. Ngomong aku tak berjuang mencari nafkah. Ya, ya wis karepmu. Wis kadung kalah piene lho ya to. Ya sori ndak, ya wong lanang ya. Ya lanang lah ngono ya to. Ya lanang. Lanang ya lanang lah, mboten mawon ya. Sing wedok koyo lanang boleh dalam hal-hal yang positif. Tapi tetap fitrahnya tetap perempuan. Satu saat dia juga harus ke wilayah domestik. Ya enggak no ngombe bojone lah. Kayak kopi, sak teruse ya. Kadang-kadang masak, no, ngoten dong ya. Masih abu juni so masak, ya toh. Ya kadang-kadang digolek no duit, walaupun pinter golek duit, ya toh. Nah, sing penting napa, padha ngerti nih, pon. Asalnya ngoten, wa khidmatu atfaliha. Terus wong wadon iki gak diwajib lah, cuma ngopeni anak, sak penggawean dhewe. Oleh aja ngremehno wong wadon. Dalam pembagian warisan, gono gini laki-laki dan perempuan tidak melalui teks Quran, melalui istihad. Gono gini itu belah semangka. Iya toh? Belah semangka. Kalau sampai ke pengadilan, kekayaan yang dihasilkan selama apa, Rek? Selama menikah maka dibelah dua dulu. Kalau 1 miliar ya berarti
setengah miliar de. Gak oleh ngomong kon wedok ngono. Gak kerja blas ngopeni anak. Lho ngopeni anak iku gak apa ta Mas? Kon ngopeni ya jajalan ngono ya toh. Nah, itu haknya itu sudah disepakati ya. Itu sudah disepakati. Mulai itu ada wilayah domestik juga berarti. Wa yukhsha 'alaiha minal fitnah, dan seumpama wong wedok jemuan metu dikhawatirno fitnah, metu terus modis-modis ya toh. Perawan-perawan jemuan kira-kira arek Darul Hikmah Meliri kira-kira ya. Nah, itu karena itu agama menjaga itu tidak diwajibno. Orang yang bepergian gak wajib jemuan listighali balihi bisafar, karena dia disibukkan kondisinya yang bepergian, fa khuffifa anhu, diberi keringanan. Orang yang sakit mengurus awake dhewe mawon badan kuat kok nggih, maka dia dikai keringan Buddha. Di sisi lain dia punya kewajiban kepada tuannya. An Abdullah, dan riwayatake saking Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an, qala dawu sapa Abdullah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iku idastawa nalikani nalikane ngadeg jejeg berdiri tegak nggih. Nalikane ngadeg jejeg sapa Kanjeng Nabi. Alal mimbari ing ngatasé mimbar. Istaqbalnahu. Mongko madhep sapa kita ing Kanjeng Nabi biwujuhina kelawan pira-pira wajah kita. Rawahu ngriwayatake ing hadis. Rawahu ngriwayatake ing hadis. Sabat Tirmidzi, Imam Tirmidzi bi isnadin dhaifin walahu lan iku tetep kedue hadis syahidun utawi perkara kang nuduhake min hadisil Barra inda Ibnu Khuzaimah. Fikih hadis niku masru'iyatu istiqbalin nas al khatib muwajihina lahu. Dadi lek imam khatib iku wis berkhutbah iki syariat itu yang madhepo nang khotib. Maksudnya nek khotib khutbah madhepe ngalor, ngidul. Terus apa dulinan HP ya. Fa idza kanat wujuhum munsharifatan faman yukhatibu. Nggih. Faman yukhatabu. Lah ketika wajah mereka berpaling teko imam, teko khotib. Khotib iki ngomongi sapa? Kate ngomongi sapa? Wong diomongi mengu kabeh. Cara kula khotbah nek wong wis gak semangat blas aku. Wis tak wacano arepe tok pokok-pokok donga wis ana ya ta. Sing penting beres ya. Ya kudu ngadep ke arah kiblat. Ya, walaupun itu sunnah. Walaupun di luar ngobrol dhewe-dhewe di atas sepeda, di anu sak terus nggih. Tapi sing ning ngarep ya tetap madhep ke arah imam. Selanjutnya hadis yang terakhir. Benar, terakhir ini. Oke. Okay. Wa anil Hakam Ibnu Khazin radhiyallahu anhu. Syahidna khadir sapa kita. Al ida ing riyaya id. Ma'an Nabi serta ni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqama mungkin ngadeg sapa Kanjeng Nabi mutawakkian khale wong kang tetanggenan itu berpegangan ala aso ing atase tongkat au kausin utawa gendewa iku ya apa busure anak panah gawe busur ngene salaka asyari al hakim. Fi khutbatil jumaah ma'itada'araf fi khalatul khidabah ta'lifan lahu. Jadi syarek Gusti Allah memberlakukan khutbah Jumat niku elok pengadatane wong Arab ketika ngomongi nanggone kaumi. Faro'ani tapi ditetepno karo syariat dadi syariat ya. Faro'ani dhamal ma'luf tradisi mereka yang dibiasakan fakana khatibuhum la yakhthubu illa qa'iman.
maka orang yang berkhutbah dalam keadaan berdiri. Itu tradisi loh nggih. Enek ngomongi wong akeh, sing ngomongi lungguh, tradisine ya enek duduk dikumpulno. Tapi ada yang tradisi sing ngomongi dalam keadaan berdiri. Lah tradisine Arab ngoten. Dan ketika khutbah ditetepno karo dawuh Kanjeng Nabi, maka khatib harus berdiri. Wa kana la yaktubu illa mutawakkian ala qaus ala asha fi yadihi al-yumna. Kanjeng Nabi kalau khutbah itu berdiri dengan memegang busur, ya busur ya anak panah, utawa pakai tongkat dipegang menggunakan tangan kanan. Berarti nyekelinuk kidul lek sajane ya. Lek ning kene aku biasa nuk kiwa. Masalahnya wis kadung didekek kiwa ya ta. Didekek lek elok niki elok kanan ya. Maka pakai astoni Kanjeng Nabi yang kanan. Saunan laha minal abbas. Lek gak nyekel apa-apa. Kuatirin kok dulinan imam yang ada ya, tangannya kalau dulinan. Warabtan liqalbihi minal faza wa idharuhu fi mudhiril jiddi wal hazm. Jadi lek nyekel apa-apa, ngulak fokus atine. Atine ya elok nyekel ya. Terus mari ngono menampakkan oleh khutbah itu sungguh-sungguh dan serius. Mulai gak nyekel apa-apa terus dulek. Iki lek dialasi lho ya. Masih nyekel dulinan yo enek, ono yo iso ae ge. Tapi asal pertamane ngoten. Falihadza syuri'a al-qiyam lil khutbatain. Karena itulah disyariatkan khutbah itu berdiri. Wal ittika dan berpegangan dengan tongkat, wastiqbalul khatib dan orang-orang yang diomongi memperhatikan nanggone khatib. Iki ditulis gak apa-apa. Dalam rangka tradisi-tradisi apa rek? Amaliyah an-nahdiyah nggih, tim-tim materi ini ditulis dalil nggawa tongkat dan cara tongkat yang benar ngono ya, tulis ngoten nggih. Terus sarae dikupas mahasiswa temenan ngoten lho nggih, yo de nggih mitulisen ya ya ditulis ya. Masih Kang Ghazali nulis ya oleh. Ya pun ini. Pun alhamdulillah. Ini perkembangannya ngeten niki. Aja metu-metu maksud kula ngeten. Jadi kemarin PJNU Jombang itu mau melakukan Lailatul Istima. Lailatul Istima itu mengumpulkan ranting-ranting MBJ seluruh Jombang. Dulu pernah sudah di Pondok Denanyar, Pondok Tambak Beras. Rencananya minggu ini di Pondok Rejoso. Ada instruksi dari PWNU seiring peningkatan ya. Jakarta 300%, Jawa Timur juga mengalami peningkatan COVID ya. Lah COVID yang saat ini artinya tak ceritanya aku ngandel ya. Banyak ya, gak perlu saya sebutkan, banyak tokoh-tokoh yang meninggal karena COVID di hari-hari ini ya. Paham ya? Tapi kan tidak perlu kula sebutakan. Akhirnya PWNU Jawa Timur menurunkan instruksi seiring kali kebijakan pemerintah. Jadi saiki lek cara anune jenenge virus niku jenenge virus Delta. Sing teko apa iku? Teko India. Itu keganasannya 75 kali daripada virus wingi. Jenenge alfa sing wingi, alfa iku lalian virus. Ngono wis rada bingung wong-wong ya. Ini yang delta untuk banter, ngono lho ya. Nah, gak penting-penting wis gak usah metu. Wis mari teko bandara di karantina, ya, kon langguri dhisik. Yo dek. Masupi iki nang bandara nggih. Pun berarti niki rada banter. Lah termasuk satu ruangan ngeten iki bisa ya, satu orang sak ruangan langsung iso kabeh. Iku secara ilmu kesehatan. Tapi khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Digabungno antara ilmu zahiri karo ilmu hakikate, ya tetap kita nahnu nahkumu bil zawahir wallahu ya'lamu bisarair. Hakikate dibalekno nang nggone Gusti Allah. Nah, terus zahiri ya kita nggunakno ilmu zahir. Ngoten nggih?
aja metametu nggih. Pemane metametu adoh ngeten iki nggih. Nggih. Lek kula critakaken alah iki nggih memang ada yang dinyatakan seorang tokoh, seorang anu nggih secara medis memang begitu. Ngoten lho nggih. Jadi ada yang terjadi hal-hal seperti itu nggih. Tapi boten kula sebutaken. Jadi kalau orang yang sudah meninggal tinggal kita sebutkan apa kafu wal guru maha sinau. Tinggal kita sebutkan yang baik-baik saja. Tapi untuk ibroh lek ora penting gak metu. Jelas gak usah khawatir karena perkuliahan itu lembaga negara, bukan pondok pesantren. Dana ditopang oleh dana negara, dosen yang mensertifikasi juga negara, maka akan seiring dan sejalan dengan kebijakan negara. Pasti akan daring nih. Dan alhamdulillah untuk pondok pesantren pelajarannya masih tetap jalan. Ya, madrasah, MI, SD yang berbasis negara, ya, pure negara, pasti seiring dengan itu. Apa wae dhewe daring, tak cekeli HP terus aku ngaji teko omah, ya ruwet, ya. Nah, akan terjadi keruwetan. Lah, carane apa memproteknya? Donga-donga iku dijak maca kabeh. Dunga-dunga ini tidak mocok. Ayat-ayat perlindungannya juga dibaca. Syariat dohiri, kita tidak keluar kecuali kondisi yang sangat membutuhkan. Lek metu-metu gak masker, enggak seli. Ya Pak Yai lo gak masker. Lek gak lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.